Coba ya. Ini yang dari yang pakai baju pink, rombongan dari mana? Coba kita kenalan dulu. Lu deket banget lu, mau ngapain sih? Coba siapa namanya, dari mana ini? Saya Bu Hesti dari Kelurahan Pancoran. Kelurahan Pancoran! Yang di belakang dari mana yang belakang? Dari Cilegon. Dari Cilegon! Mana? Yang belakang mau nanya udah berapa hari gak pulang? Lama ya, oke. Selamat datang di Brownies ya, tepuk tangan semuanya. Cilegon, Cilegon, kita hibur dulu, kita joget dulu, Gameboy Mujay! Saya mau ngucapin selamat karena kekasih saya kemarin baru buka toko kue. Kue banget, makasih ya. Semoga bisnis yang AA buatin buat Ai, Bu. Kue hanya Ayu. Kuenya Ayu. Kuenya Ayu. Lu mau bikinin bisnisnya Ayu? Iya. Boro-boro, lu makanin sendiri itu mah. Kalau lu bikinin bisnis kue. Ya, coba manis yang ada di studio, pengen cobain gak kuenya Ayu? Cobain besok nonton langsung live di Brownies karena Ayu bakal bagi-bagi kuenya Ayu. Kita cobain ya. Coba ada berapa rasa? Ada berapa rasa? Ada 5 rasa. Apa aja? Apa aja rasanya? Oh, dibawain. Rasa yang pernah ada. Oke. Okay. Apa rasa yang pernah hilang? Ada enggak rasa hati yang mulai broken? Ya besok dibawain kuenya yes. Ayu ya. Oh, sukses buat kuenya Ayu ya. Kuenya. Ayu ya. Makan yuk. Baik banget abangnya. Ya, akan kita promoin kalau besok kita dibawain kuenya Ayu. Ben, gue lihat lo tuh punya gosip terselubung yang belum naik ke permukaan lo. Gue tahu-taunya kayaknya lo pernah banget pacaran sama seorang perempuan cantik. Ternyata mantan lo banyak juga ya. Iya, ternyata mantan. Siapa? Mama. Mungkin ini insert aja gak tahu, tapi gue tahu. Ternyata lu pernah deket sama orang inisialnya Vanessa Angel. Itu nama. Inisial itu dua huruf. Itu salah. Tapi itu benar juga Vanessa Angel. Terus juga ada nih mungkin banyak yang gak tahu. Inisial juga. Penyanyi dangdut. Christina. Christina, Vanessa Angel. Tapi... aku tuh ya? Justru aku tuh tahu Ruben deket sama Vanessa Angel, tau gak aku tahu dari mana? Dari mana? CCTV Lobby Trans TV. Di lift, dia
turun lagi gandengan turun gini. Lagi gandengan sama Vanessa Angel berdua. Iyalah so ganteng lu ah. Kenapa lo udahin tuh Vanessa Angel? Apa? Kenapa lo udahin tuh Vanessa Angel? Ya kan gue sudah menemukan... Ah, bohong! Lo ninggalin dia karena lo deket sama penyanyi dangdut kan? ternyata banyak juga yang kegoda penyanyi dangdut. Dasar playboy cap obat nyamuk. Tahu lo. Sosokan. Kenapa sih Kevin Julio selalu salah? Segitunya gue dibilang jauh, oke, gue bilang. Kenapa sih Aliando selalu salah? Oke, yang ketiga, lu setuju atau enggak? Kenapa sih Kiwil selalu salah? Orang itu kalau mau nyari persamaan karakter jangan yang jauh-jauh. Sorry Ben, tersangka orang macam-macam lagi. Pansi lo. Ingat nih, gue mau kasih tema buat lo. Ntar dulu gosipin gue dong. Apa? Gosipin gue. Lo ngapain gosip lah, lo memang ngedeketin ayah emang berita fakta. Apa yang gosip? Hai, aku mau bilang sesuatu. Apaan sih? Di luar kan hujan, nanti kalau pulang hati-hati ya. Kamu gak apa-apa, Ayu? Nanti pas kita keluar dari studio, aku giniin kamu. Tuh. Lihat kan, bedanya kan. Lu mah gimana, lu mah gak bisa baik, lu mah nakepin gitu muka gue ketekep semua. Iya bener dong. Ya makanya lu ikhlasin badan lu ke gue, ikhlasin. Ntar kalau bulu mata gue rusak, lu juga yang ngomel kan? Lu juga ngasih bulu mata. Nih tema kita pas hari ini nih. Apa tema kita hari ini adalah, buset, gosip amat ya. Itu kayaknya kreatif baru ya? Ini kreatif baru. Siapa ya, nama lo, Tong? Siapa? Siapa nama lo? Hah? Siapa nama lo? Enggak, yang pas. Enggak, nama lo kayak begitu enggak mungkin, Andri. Enggak, nama lo siapa yang gue tanya? Buka. Siapa? Selamat. Enggak. Ismet, namanya Ismet. Kreatif baru. Tahu, gue tahu. Oke, dia adalah kreatif baru, ya. Jadi memang kalau gue perhatiin tema-tema yang dia selalu kasih itu semuanya ala-ala Betawi. Kasih mic lu asli mana? Coba kasih lu mic. Lu asli Betawi ya, Matt? Sama dong, Matt, sama gue, Matt. Lu jual, gak gua usah, beli lu kayak dong. Begitu aja lu godain lu. Ngapain sih? Milih-milih kali, ay. Ya sini. Allah. Sini, jadi ini manis. Kita ada kreatif baru. Siapa namanya? Ntar dulu, awas. Oh, lu yang nganterin makanan. Bukan, Bang. Kreatif. Iya, Bang. Ya, lo Betawi ya. Lu, Matt? Iya, Bang. Wah, iya, Bang. Yang po. Iya. Betawi lu mana, gue tanya? Betawi lu mana? Saya anak Cengkareng, Bang. Cengkareng? Iya, Bang. Tuh kan, Bang. Hujan, Bang. Ya, udah. Nih hari yang gue mau, konsep lu mesti sedep. Iya, Bang. Siap. Karena di luar hujan. Siap, Bang. Orang-orang pernah ngerentak di rumah. Siap. Ya. Siap, Bang. Ya udah. Siap. Hey. Ya. Besok-besok jangan manggil Abang. Iya, Bang. Apa, Bang? Empo. Iya, Empo. Siap. Langsung kita panggil bintang tamu yang pertama. Biar dia aja manggil bintang tamunya, kita enggak usah. Oh iya deh. Ayo, lo panggil. Akal-akalnya gue gak usah, bilang aja lo mau berduaan. Pantes, baju lo hari ini keren banget. Laki banget gitu, biasanya baju lo kan ada kembang-kembangnya. Lo laki banget sih hari ini. Lo boleh tanya sama dia siapa gue? Vanessa Angel. Dari tadi lu udah tahu ya, makanya lu bikin jambul lebih mantep banget lu ada Vanessa Angel. Ketemu sama gua di bandara, lu udah jambul lu udah naik begitu lu. Ya biasa. Tadi ada ngomongin aku. Ngomongin? Si putus ya. Kok dia yang putus, lu yang senang, Jon? Kakak gua mau nanya aja. Enggak.
mereka tuh lagi ngomongin tentang masa lalu. Jadi ngomongin. Ruben agak kaku ya. Sini duduk ya. Di mana nih? Apa? Duduk situ dong. Duduk di mana? Duduk di sini masa di pelaminan. Vanessa Angel. Justru kita undang Vanessa ke sini itu lagi rame gosip akhir-akhir ini. Yes. Terutama minggu ini. Yaelah, jangan liatin gituannya dong, John. Talinya. Lu ngeliat orang benerin baju, mata lu langsung ke situ, John. Terciduk. Terciduk. Nih. Dan kenapa sih? Kenapa dia? Makasih. Gitu dong, cowok mas, gentleman. Mas Didi? Gue makanya gue dari tadi gue skut-skut aja, gue takut dia naksir gue. Gue kan sama Didi 11-12. Iya. Vanessa, kan Mas Didi kan badannya gemuk ya. Iya. Kok Vanessa bisa nerima Mas Didi apa adanya? Ya, aku punya dekat sama orang, tapi dia selalu nyuruh aku kurus mulu. Kenapa ya, tuh? Ya gimana ya? Ya aku kalau udah cinta begitu. Ah, cinta. Ternyata cinta, Oma. Cinta. Tuh, ternyata cinta, ya kan? Lu cinta. Tujuan omongan lu mau buat siapa? Lu to the point aja. Iya. Yuk. Lu to the point. Emang kamu nyuruh ke Ivan kurus? Enggak kan kalau kurus kan bagus, maksudnya biar sehat, oh, bagus. Oh gitu. Badannya biar. Jadi Ayu yang minta kamu kurus? Enggak banyak juga, emaknya bukan juga mungkin nyuruh dia kurus. Oke. Ini jadi temanya gimana nih? Ini mau ke pasang-pasangan apa gimana nih? Gue kasih tahu ya. Bukan kita hari ini tau gak temanya apa? Pasang-pasangan nih. Harusnya itu tema lo basi. Tema kita double date. Iya. Halo? Ya, enggak yang ini cuma bercanda kok. Kalau kamu double date kata Wenda, gue mau blow-in mata kata Wenda gitu. Ya, sabar ya saya. Ya. Tapi sekarang ini kita punya foto Vanessa zaman dulu. Kapan, zaman kapan tuh Ben? Zaman, ya gitu deh. Sorry ya, Ben. Siapa? Zaman lo naksir gue. Iya, yang duluan naksir gue. Ben, sorry deh. Kok lo bisa nyaman banget sih zaman lo naksir gue? Lo naksir gue. Yeah. Gue tiap bilang naksir, dia gak pernah ngakuin. Ya kan orang butuh proses kan gayanya beda-beda ya ibu-ibu ya. Ya kan, kita doakan semoga Ivan ketemu jodohnya ya. Amin. Sama-sama kita lihat foto Vanessa waktu itu. Oh, bareng sama Niki Tirta? Iya. Ini tapi mah settingan kayaknya deh. Enggak, emang bukan settingan. Aku emang gak promo lagu kan? Emang duet sama dia. Lagunya gimana coba? Cintaku tak pernah memandang siapa kamu. Tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya diriku. Selalu ya apa? Aku suka lagi. Enggak kalau tar dulu. Ini perlu dikonfirmasi nih. Ini aku sama Niki tuh enggak pacaran, cuma duet doang. Cuma cuma teman duet ya. Iya, cuma duet doang, enggak ada pacaran, enggak ada settingan. Ya lalu penasaran banget biar aku gitu. Lu takut nanya. Lu takut kan? Jangan-jangan dia putus sama gue pas dia selingkuh sama Niki Tirta gitu. Lu takut. Tolong, ya. Sini. Lu tuh gak usah banyak ngomong. Lu yang ninggalin gue, lu yang nyakitin hati gue. Sekarang lu... Gak usah banyak ngomong. Tau gak? Hei, gue ninggalin lu sama siapa? Ini dangdut, emang gue gak tahu. Oke, gue punya tema berarti di sini. Gila. Gue temanya hari ini tau gak apa? Apa? Gara-gara penyanyi dangdut. Di kotak. Yuk, foto yang berikutnya. Sama Dwi Andeker.
Andekes. Dwi Andekes ini Aposka. Aposka. Pecongan, cinta pertama. Cinta pertama, sumpah. Enggak, pecongan beneran apa eto-eto? Beneran, pacaran pertama. Kan. Jehong nih mau tadulnya. Ya gue gak tanya. Iya. Mancing. Enggak, gue gak mancing. Emang gue nelayan mancing. Ini cinta pertama ya, Shay? Cinta pertama ini. Oke, Shay. Cinta monyet lah ini. Lanjut, Shay. Oke, foto berikutnya. Ula. Emang mirip gue tahu deh, Shay. Ya. Iya sih, ya? Agak ada miripnya, ada. Gembeles-gembelesnya sama. Gembelesnya sama. Kalau sama Mas Didi berapa lama? Tiga tahun setengah. Hampir empat tahun. Tiga tahun setengah. Iya. Oke. Vanes, ini ngomongin tentang hati kan itu sudah cukup lama di 3 tahun setengah. Iya. Ya kan, apa yang membuat lo, kita ngambil dari sisi humanisnya. Apa yang membuat lo terkadang ada yang lo ingat dari tentang sebuah cerita indah? Ya karena memang Mas Didi tuh orangnya baik. Sebenarnya dia basically tuh, he's a really nice person. Terus dia suka nolong orang lain gitu, dia gak mau ngeliat orang lain susah. Tuh, itu sih yang bikin ringan tangan. Kenapa? Gitu ya. Iya, ringan tangan untuk membantu orang. Iya, dia suka ngebantu orang. Dia nggak mau ngeliat orang. Dia lebih baik dia yang susah daripada teman-temannya yang susah gitu. Khusus hari ini, ketika Mas Didi nonton, ya apa yang ingin lu sampaikan? Aduh. Untuk sesuatu yang indah ya kan? Apa untuk ya? Sesuatu yang indah yang pernah terlupakan nggak ya. Perlu kita dengan keributan dengan apa yang benar. Dengan hati yang baik. Coba untuk Mas Didi apa yang ingin lu sampaikan? Ya semoga Mas Didi baik-baik aja. Semoga Mas Didi sehat-sehat aja. Udah itu aja. Oke, iya kan kita kan harus yang ngomongnya kan harus yang manis karena ini kan adalah obrolan manis, ya. Oke, foto berikutnya. Vanessa, tunggu. Lo pernah deket sama Jeremy Tessy? Aduh lo nih. Gua, ya Allah Vanessa. Gue mau membuktikan gitu ya. Ini kamera mana nih? Nih ya. Gue mau membuktikan kalau gue tuh kalau sayang orangnya ya. Kalau suka gak neko-neko, gak ngeliat bentuk. Maksud lo? Maksud lo, jangan di balik tembok lo. Kamu siapa? Siapa? Ya sekarang kamu udah kurus. Aku dulu suka sama kamu pas lagi gendut kayak gitu, aku nerima apa adanya. Sekarang sih kamu banyak yang naksir, udah kurus kayak gini. Dulu cuma aku dulu doang. Gua banyak ya sembarangan dulu. Lu Vanessa hebat loh. Apa? Lu udah gemuk, gak punya duit. Coba tuh lihat zaman itu. Aku kiri, mampu. Iya kan? Sekarang sih udah kaya raya sekarang dia. Sekarang udah kurus, kaya raya. Kaya raya. Siapa yang gak mau? Ya Allah. Lu sekarang gimana, kesian nih dia nih jomblo. Kok dia jadi tanggung jawab, dia punya bini, lu gimana kenapa sih? Jadi gua kesian? Kenapa enggak lu aja? Ivan Gunawan sama Vanessa lucu kali ya. Votes yang ini, boleh berdiri. Lu api gila-gila, vote lo ya. Gak bisa. Gak mau gila-gila, lu gila-gila. Masa gua turun ranjang dari lu? Iyalah. Jadi ya anggap aja nyerorok kidul kalau nyeblorong ya. Oke. Siap, lebih cocok mana? Ivan Gunawan dengan Vanessa atau Ivan Gunawan dengan Ayu Ting Ting? Tarlu. Lu belain gua dong. Masa lu diem? Lu mah aneh, masa lu diem aja? Gak, masa lu diem aja? Ih lu bener-bener ya, gila parah lu, parah. Padahal cuma lu di hati gue, tapi lu kayak begini lu diem aja. Oh my God, Ayu. Ya Allah, Ayu. Kalau gue orangnya ngalah, gue orangnya gak mau ribet. Ya gue dulu sama lu juga gue ngalah. Kalau lu emang sama yang lain, silahkan kalau emang lu bikin lu itu baik. Berdiri bertiga, coba tolong difoto dulu kamera three shot. Ini mereka bertiga, biar semua brownies yang ada di rumah. Copot. Lebih cocok mana? Ivan Gunawan dengan Ayu Ting Ting? Biar kayak ini dong, poster-poster film. Iya, poster-poster film.
Ayu mukanya yang lugu gitu lugu. Kamu mukanya yang cantik banget gitu. Cantik banget, oke. Okay. Gua bingung di tengah yang mana. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, silakan foto 3, 2, 1. Nanti kita lihat. Apa-apa kalau gue mau orangnya ngalah karena judul enggak judul FTV-nya adalah istri untuk suamiku. Oke, ada pertanyaan. Kenapa sih lu tidak ada lah? Gue masih I don't get it. You know, I mean like I don't get it gitu. How come you just like stay cool like this? Oh my god. Tell me. You don't feel anything? I feel something, but it's okay if you're happy with it. No, say to me, say to me. Hey, say to me. Macam apa aja lo? Hey, macam emang gue kayaknya Ayu. Cubit. Cie. Gak apa-apa. Cie, gue bisa aja lo, Gun. Wah, lu ternyata selama ini modus lu ya. Si Ruben bisa aja ya, bini pakai daster di pojokan nyuci. Dia asik-asik ngebangkitin cinta lama. Gila, gua kecewa banget jadi sahabat lu. Iya, segitu doang lu. Ternyata lu begitu kelakuan. Kesian sama Wenda, ya Allah Wenda. Wenda. Nggak usah kesian sama gue lebih kesian sama cinta lo. Lo ngapain kesian sama gue? Gimana kalau kalian kesiannya sama aku aja kan nggak jadi kawin gue? Udah, itu dari talo, Oke, yuk. Oke, kita masih punya pipi ya. Kita masih punya, enggak. Ini Vanessa ini udah sempat foto priwet. Ya nggak usah diputer dong, Ben. Nggak, ini coba kita lihat dulu. Lalu ditanya soal apa nih, soal jodoh. Ya. Ya Bu bilang kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Itu takdir Tuhan yang menentukan. Jadi kalau ditanya di antara dua, ya bagaimana ya? Mbak, salah satu aja yang paling ibu deket sama yang mana? Sama aja ya, gak ada juga ya. Oke. Apapun itu kan kalau diawali dengan baik, berakhir juga harus yang baik. Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini Vanessa, ini berapa lama butuh pemulihan untuk gak jadi merit akhirnya? Maksudnya gimana? Iya, butuh pemulihan lu bisa pede lagi, bisa kembali lagi, bisa muncul di publik. Bisa oke lagi feel-nya. Sebulan lah. Sebulan. Apa yang lu lakukan ketika lu pada saat itu lu down banget? Iya, aku nangisin aja. Aku nangisin, aku galauin gitu, tapi abis itu udah aku olahraga, aku yoga, aku syuting-syuting lagi, aku main sama teman-teman. Jadi aku ngedistract-nya tuh banyak lah gitu. Jadi, terus orang-orang surrounding aku juga kayak ngedukung, ayo lo harus move on, lo gak bisa kayak gini terus gitu-gitu. Ya, karena pada intinya sebenarnya kalau masalah semua kita bisa lewati dengan pikiran yang positif, pasti hasilnya akan positif ya. Betul. Iya. Oke, tapi... Sekarang kenapa sih Gun? Lu harus semangat dong. Lu tuh dari tadi awal tepuk tangan dikit-dikit, senyum dikit-dikit. Tunggu, sepertinya di sini ada ibu-ibu yang sudah mulai terharu. Tadi ibu, maaf, mulai terharu kenapa Bu? Ada yang mau ditanyain mungkin ada Vanessa Angel di sini? Vanessa Angel, Evita Mala, Christina, mungkin ada yang beda. Belum ada pertanyaan ya? Belum ada ya? Enggak, oke. Okay. Mungkin ya. Yang ada di rumah mau ada pertanyaan, silakan bertanya di Instagram kita ya. Mau tanya apa aja boleh ya. Heeh ya. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Ada Vanessa Angel, satu lagi ada siapa ya? Insya Allah. Pokoknya tetap di Brownies. Obrolan Manis.